Sebelumnya kita bahas dulu mengenai bukan sepak bola, sepeda ya. Ayo. Kayuh. Pembalap sepeda nasional kita Dadi Suryadi sukses menduduki posisi ketiga di etape ke-6 Tour de Singkarak. Dadi kalah dari pembalap Dubai, Sofian Hadi, dan pembalap tim nasional Jepang, Uchima Kohei. Memulai start dari Pasar Padang Panjang, Kohei sukses menempuh rute sejauh 111 km dengan catatan waktu 2 jam 37 menit dan 48 detik. Kohei mulai memimpin jalannya lomba usai tanjakan grade 3 di kilometer 83 sekitar 28 km menjelang finish. Kohei sukses mendahului dua pembalap di depannya dan memimpin hingga akhir lomba. Hasil ini memperkuat posisi pembalap sepeda nasional Dadi sebagai pimpinan klasemen umum pembalap ASEAN dan berhak atas red and white jersey. Yellow jersey masih dipegang Amir Zargari dari tim Pisgaman Yaz. Hingga kini, Iran masih menempatkan 6 pembalap di atas klasemen kategori umum pembalap. Dadi sukses menyodok ke peringkat 7, tertinggal 6 menit 19 detik dari pimpinan lomba. Etape 7 digelar Jumat pagi dengan rute sepanjang 167,5 km dengan dominasi jalur datar dari Sejunjung ke Darmasraya.